Daripada Kanji Zilla, kita pindah ke Maxis. Alah, bini dengar kat dalam. Besar gila kereta ni. Besar nak mampus. Mampus pun tak besar macam ni. Tengok dia punya step up dia. Kena satu, dua. Hup! Ah. Besar gila. Okay, dia ada start-stop button. Oh, setahu aku kereta ni 2.0. Aku rasa 2.0 diesel. Aku tak pernah research. Hari tu aku macam nak beli kan. Besar kereta ni, besar siut. Tengok kanci Zilla kat bawah tu. Ah, kita pandang rendah kat dia. Okay, aku tak pernah bawa kereta ni. Ni first time aku bawa Serius, aku ada estima. Yang ni lagi tinggi pada estima. Gila, lagi tinggi pada Triton rasanya ni. Tekan. Okey lah, dia tak adalah macam Estima tu 2.4 kan. So dia tak pick up macam Estima tu lah. Lain-lain, lain sikit. Okey, aku layan corner jap kat roundabout. Aku rasa lah dia badan besar, lepas tu dia underpowered sikit. Tapi bagi aku praktikal pasal road tax lagi murah. Enjin dia bising sikit lah. Signal tangan kiri ya, kanan-kanan. Tapi suspension kereta ni memang tu hayang dia macam tu. Bagi aku, kereta ni kalau beli second hand, berbaloi. Pasal second hand dia murah gila, aku dah check. 2016 dalam RM70,000. Kalau enjin dia tak ada masalah, memang not bad lah sebenarnya. Okay, layan corner. Nak beza dengan Estima tu, Estima lagi smooth lah. Walaupun Estima tu dah lama, 2012. Yang ni bising. Wuih. Satu benda aku sedar, model baru dia ada touchscreen besar ni ha. Lepas tu ada jam besar, dia bagi Rolex kat kau. Lepas tu dia ada 360 camera. 360 camera ni agak menolong lah untuk kereta yang besar gila macam ni. Handbrake kat sini traditional. Handphone boleh letak mana kat sini. Ada USB kat bawah ni. Ni apa? Oh, cup holder. Oh, nice. Kalau nak cakap pasal material, dia plastik murah lah. Nak beza dengan Estima, dia plastik murah. Tapi shocknya pasal kat sini dia bagi tekstur macam mahal gitu, macam kayu. Lepas tu ni pun stitch leather ni nampak mahal lah. Kalau tengok kerusi dia, sedap. Serius sedap bila duduk. Leather, serius best. Nice. Letak Allah melayang pun. Oh, muat shoot aku punya Note 10. Wow, bagi screen. Auto door. Okay, dia ada 1, 2, 3. So, yang ni boleh tolak ke depan. Ni setting paling belakang. Wow. Ni leg room yang comfortable. Sekejap, tutup ya. Auto door. So, executive seat dia kat belakang. Instead of kat depan, dia letak kat belakang ni. Belakang ni ada satu lagi extra seat. Tapi kalau yang ni buka habis, memang tak ada tempat lah nak letak barang belakang tu. Jom kita tengok. Wow. Okay, seat belakang ni macam mana nak naikkan? Oh, okay, ni boleh angkat. Okay, ni rupa bila seat semua dah naik, dah naik, memang tak ada space lah kat sini. Tak muat kaki ni. Jangan nak duduk. Orang depan kena gerak depan. Macam ni lah, budak-budak boleh lah kot. Memang budak-budak duduk belakang sekali. Hello. Hi. Tengok ni tester. Kita punya tester untuk hari ni akan naik kereta. Peserta-peserta kita nombor 1, Zia Ul Haq, Zia Zuhaira dan Zia Zulaika. Wow. Double sunroof. Oh wow, triple sunroof. Okay, dah beli barang. Nak letak. Oh, tak boleh letak. So, kenalah angkat. Turun. Turun. Ni.
Okay, kalau tengok fuel consumption dia 15.1 liter per 100 km. Kalau yang dia Starrex dalam 8 liter per 100 km. Ini double shoot. Aku rasa pasal kereta ni dia 2.0 turbo, so dia lagi makan minyak lah. Lepas tu dia nak bawa badan dia yang berat nak mampus ni dengan enjin 2.0 memang agak beban lah. Aku dekat JB je. Aku nak settlekan road tax dan insurance untuk sebuah rahsia negara. Rahsia negara. Kat mana ni? Okay, aku nak settlekan sikit documents and then ada sign-sign, chop-chop, blah 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 blah. And then kita boleh pick up lah yang rahsia negara tu. Bukan hari ni, nanti. So pusing punya pusing, duk fikir apa MPV yang paling sesuai untuk aku sebenarnya. Last kali aku dah decide satu. Mari kita tengok. Dah sampai. Itu Jazz. Ini kereta baru. So aku decide untuk beli Starrex. So Starrex ni lah akan teruskan kerja-kerja office. So Estima aku dah tak pakai. Aku ambil balik Estima, habis hancur dah dia orang pakai. So lepas ni semua Starrex punya kerja. Kalau tengok, aku suka pasal dia body kit lah. And then dia memang besar, luas nak mampus kat dalam dia. And practical lah, practical. Tak mahal, tak murah, tapi practical. Rasmias. Gajah, gajah. Semua nama binatang. Tuh dia gajah, gajah, gajah. Ya Allah, buk balik gajah. Seekor. Aku rasa kereta yang paling besar aku pernah own. Bapak besar. Binatang apa kita nak bagi ni? T-Rex? Haa, Starrex. T-Rex. Kita ada episod baru nama T-Rex. Minggu ni kita shoot dengan T-Rex. Jahar. Aku still tak biasa betapa besarnya kereta ni. Enjin dia not bad lah. Sekejap. Road tax tak pasang lagi. Nanti je keluar showroom semua confident. Road tax tak ada. Apa ingat senang macam tu beli kereta. Jalan keluar. Yeay. Sekejap aku nak balik showroom. Pergi pasang road tax balik. Sati lah. Okay. Alright, thanks. Satu benda lah. Korang pernah tahu tak Starrex ni dekat Korea, dia ada version macam Hiace. Panel van. Panel van Starrex. Cuba korang google. So dia macam Hiace. Ada dua pintu. Belakang ada pintu besar. Lepas tu tak ada tingkap. Dia panel van. Sebenarnya kereta ni panel van je kat Korea. Kita buat macam wow, kereta mewah yang murah. Tapi so far aku bawa memang kereta ni, dia kereta diesel. So bising lah enjinnya. Tapi bila tekan, best lah tekan. Seronok. Aku tahu Starrex ada version baru. Akan masuk tahun ni ataupun tahun depan. Tak sure. Yang sekarang ni siapa beli boleh dapat Android player. Okeylah, okeylah. Tapi aku tahu kereta ni memang kereta lama, interior lama. Aku tak tahulah dah 10 tahun ke lebih. Memang dalam ni semua design dia tak ada baru apa pun lah. Tapi ni kereta kerja. Yes. So, ada sesiapa tak yang nak collaborate dengan Z Garage untuk rap gajah besar ni? Kita rap color yang menarik punya. Ha, mai. PM dekat IG. Ataupun Facebook. Jom, kita collaborate. Hello. Bapa naik Twizy. Ada Jia dengan Aila. Boleh ke panjang? Oh! Ada TV. Ulah tak nampak ada TV atas kepala. Atas tu apa? TV. Tu. Oh, tu lampu. Ada angin pun. Ada angin. Oh, boleh tutup. Besar. Oh, ada tengok. Satu, dua. Lepas kat sini pun boleh. Siap, siap. Oh, okey. Ada satu, dua, tiga, empat. Empat je? Dengan itu, marilah kita serahkan ke office. Bye-bye. And aku kena start bawa balik ni dan juga itu. Okay. Bye.